Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk tajuk baru. Pada tajuk yang lepas kita dah habislah sebenarnya tajuk apa? Rumus algebra. Rumus algebra kita dah belajar dah dan bincanglah pada minggu lepas mana-mana yang tidak berkesempatan untuk sesi yang lepas, kamu kena pergilah pada ni. Pada sesi yang lepas cikgu dah upload pada 23 Jun. Cikgu harap siapa yang ni bila tengok. Jadi tidak ada kes yang kita kata tertinggal. Kami tak mampu, kami tak ada ni, tak ada ni. Jangan bagi alasan. Yang penting apa? Kamu, kita sekarang ni sedang berjihad, berjihad dalam keadaan yang susah sekarang ni, suasana macam ni. Kamu sebenarnya sedang berjihad. Berjihad untuk diri kamu, keluarga dan agama dan negara lah. Nah, okay, hari ini cikgu nak sambung berkenaan dengan tajuk yang keempat. Ini tajuk poligon. Kita cuba habiskan tajuk ni. Jangan apa, jangan ada di kalangan kamu yang awal-awal ni dah mengalah, tak mau belajar. Rugi lah. Yang ruginya siapa? Ruginya kamu. Naik tingkatan tiga nanti blur, tak tahu apa. Sedangkan tajuk tingkatan tiga sambungan pada tajuk tingkatan dua. Jadi kena sedaya upaya, ambil masa untuk belajar. Okey. Tajuk poligon. Apa itu poligon? Okey. Poligon ni adalah apa? Istilah matematik. Salah satu istilah matematik, poligon. Okey. Okey, poligon ni adalah kita panggil keluarga besar bagi bentuk yang bersegi-segi. Okey, kalau kita tengok pada subjek sains, beberapa istilah-istilah sains, contohnya carnivore, herbivore, dan macam-macam istilah sains. Apa maksud carnivore? Hanya satu perkataan je memberi gambaran yang sangat banyak. Hanya satu perkataan memberi banyak makna, banyak dia punya skop dia. Carnivore adalah haiwan makan daging. Okey, bila disebut carnivore, maka dalam kepala kamu haiwan yang makan daging, maksudnya keluarga besar. Keluarga besar bagi haiwan yang memakan daging. Itu maksud carnivore kan dalam sains. Okey, ni istilah sains carnivore. Dalam matematik dia ada istilah poligon. Sebelum ni kamu belajar di sebelum ni bentuk-bentuk ada berapa, bentuk bersegi ni ada berapa? Kamu belajar bentuk ni ada segi tiga, segi empat, segi lima, segi enam, segi tujuh sampai segi 20 tu. Okey, dia ada nama-nama dia. Segi lima, segi enam, segi tujuh, segi lapan, segi sembilan tu, dia ada nama-nama dia. Dan semua bentuk ni, bentuk yang bersegi-segi ni dalam satu keluarga yang, keluarga yang besar dia kita panggil poligon. Jadi poligon ni adalah keluarga besar bagi bentuk bersegi-segi. Bersegi-segi maksudnya bentuk yang bersegi, yang tak ada curve, yang tak ada lengkuk, maka itu dalam kategori poligon lah. Contohnya kalau bentuk dia macam ni, ini okey, nampak macam segitiga tapi dia ada lengkuk je ni, maka dia bukan poligon. Ataupun okey, ada okey, ini bersegi, maka ya poligon. Yang ni bukan poligon. Ataupun tiba-tiba ada lengkuk tadi ni, maka ini bukan poligon. Poligon hanya bentuk yang bersegi segi. Dia syarat dia poligon ni mesti bentuk tu bersegi-segi. Tak kisahlah segi berapa. Jadi bersegi-segi. Bersegi-segi. Tapi kalau dalam satu bentuk tu nampak macam segi tapi satu bucu tu dia jadi lengkuk, maka dia bukan dalam kategori poligon lah. Jadi kena faham maksud poligon. Poligon adalah keluarga besar bagi bentuk bersegi segi. Okey, dalam poligon ni dia ada banyak bentuk lah. Bentuk nanti kita akan tengok.
untuk mengenal bentuk-bentuk dalam poligon ni. Jadi hari ini kamu kena faham. Okey, hari ini satu perkataan baru. Satu perkataan baru dalam hidup kamu adalah istilah matematik. Bagaimana kamu nak faham dulu waktu sekolah rendah, cikgu sains kata carnivore, herbivore, binatang yang berkepok, binatang yang bersayap, binatang. Jadi dia hanya sebut satu perkataan merujuk pada banyak gini. Carnivore, perkataan satu saja, carnivore, dia merujuk pada banyak jenis binatang. Apa dia? Harimau. Apa lagi? Singa. Apa lagi? Beruang. Apa lagi? Serigala. Dan macam-macam. Jadi banyak binatang, kita senaraikan dia, lebih dari 10 jenis binatang yang kita boleh senaraikan dia di bawah kategori carnivore. Sama juga banyak jenis bentuk yang kita boleh kategorikan dia di bawah tajuk, di bawah poligon. Segitiga, segi empat, segi lima, segi enam, segi tujuh dan segi lapan dan seterusnya. Jadi semua bentuk-bentuk ni di bawah keluarga besar bagi poligon. Nanti segitiga dia ada jenis-jenis dia pula. Segitiga piramid, segitiga bersudut tegak, segitiga cakah, segitiga tirus. Jadi macam-macam jenis segitiga. Segi empat pun segi empat selari, segi empat sama, segi empat tepat, segi empat trapezium. Segi empat trapezium dan macam-macam jenis. Jadi di bawah semua bentuk segitiga, segi empat, segi lima, segi enam dan sampai segi 20. Kalau naik tingkatan dua, kamu akan belajar sampai segi 20. Okey, semua ni yang segi-segi ni dia ada nama dah. Hexagon, nonagon, apa lagi, pentagon. Dan semua bentuk-bentuk ni di bawah keluarga besar bagi poligon. Jadi hari ni kamu kena kenal betul-betul, kena faham apa itu poligon. Poligon adalah keluarga besar bagi bentuk yang bersegi segi. Okey, keluarga besar bagi bentuk bersegi-segi. Jadi jangan celaru lah, jangan fikir apa benda itu poligon. Yang kamu duk sebut segitiga, segi empat, segi lima tu, itu semua bawah poligon. Faham? Jadi hari ini, ni adalah poligon ni adalah satu istilah matematik merujuk kepada bentuk. Merujuk kepada bentuk yang bersegi-segi. Jadi kalau bentuk tu nanti dia akan test kamu lah. Adakah bentuk okey, adakah bentuk ni poligon atau bukan? Kalau ni garisan lurus lah. Kalau dia lengkuk, bukan. Kalau lurus, ya. Kalau bentuk yang sama, tiba-tiba lengkuk dia macam tu. Yang ni betul, yang ni lurus, tiba-tiba tani lengkuk, maka dia bukan poligon. Ingat tu, poligon syarat dia mesti bentuk yang bersegi segi sahaja. Bentuk yang bersegi-segi sahaja. Okey, jadi ingat perkataan poligon ya. Okey, jadi ni baru kita kata definasi. Hari ni kita masuk bab yang keempat. Okey, kita tengok apa itu dalam tajuk poligon ni. Okey. Okey, poligon. Okey, poligon ni dia ada poligon sekata ataupun poligon tidak sekata. Okey, poligon sekata ni apa maksud poligon sekata? Poligon sekata ni maksudnya sisi dia sama panjang. Sisi dia sama panjang. Okey, kalau okey, sat eh. Kita ambil itu. Okey, mengenai poligon sekata. Okey. Jadi mudah je, kamu tengok pun kamu tahu dia poligon sekata. Segi empat tepat dengan segi empat sama tak sama kan? Jadi segi, kenapa kamu kata segi empat tepat? Sebab lebar, tinggi dia sama. Segi empat sama. Okey, cikgu ambil cakap tu. Okey. Sesuatu poligon sekata, okey,
Bergantung kepada dia punya sisi lah. Kalau dia ada 4 sisi, maka 4-4 sisi dia sama. Kalau dia ada 5 sisi, 5-5 sisi dia pun sama. Sekarang ni sifat geometri sekata, pembaris dan jangka sudut. Okey, kamu boleh ukur lah dia dengan pembaris atau jangka sudut berapa sentimeter di sini. Contoh kalau di sini 5 cm, di sini pun 5 cm, di sini pun 5 cm. Maka dia kita panggil sebagai poligon sekata. Sama juga ini. Jarak lebar tinggi sama. Kalau kita tengok ni pentagon ni, bentuk pentagon ni, ni nama dia pentagon. Segi 5 kan. Okey. Sama tak jarak dia? Kalau jarak dia sini, sama sini, sama sini, sama ni, maka dia kita panggil dia sebagai sekata. Sekata ni kita boleh buat, kita panggil dia ada paksi simetri. Apa itu paksi simetri? Paksi simetri maksud dia, dia ada berapa paksi simetri di sini? Cikgu terangkan terus lah sebelum tajuk tu berken, ni kan. Dia akan tanya di atas, okey, berapa paksi? Apa maksud paksi simetri? Paksi simetri ni adalah paksi yang kita boleh lipat dia. Contohnya A boleh bertemu dengan C apabila kita buat lipatan di sini. Ni kita panggil paksi simetri. Nampak? Okey. Kalau kita lipat pada betul-betul tengah B ni, akan A bertemu dengan C. Betul? Ya, yeah. Itu paksi simetri. Mana lagi paksi simetri dia? Okey, di sini. C boleh bertemu dengan B pada lipatan di sini. Okey. Dan A boleh bertemu dengan B pada lipatan ini. Maka untuk gambar rajah ni, dia adalah poligon sekata. Dia ada berapa paksi simetri? Dia ada 3 paksi simetri. Okey, paksi simetri dia ada 3. Kalau segi 4 ni berapa? Okey, 1 kita boleh lipat di sini. 2. Lagi? D dengan F pun boleh bertemu. 3 dan 4. Maka gambar rajah yang kedua ni dia ada 4 paksi simetri. Allah, cikgu padang. Okey, 4 ni ada 4 paksi simetri. Okey, gambar rajah dia. 1 2 3 4. Yang ni 1 2 3. Ini ada 3. Okey, yang ni, okey, yang ni ada, kamu kena fikirlah. I boleh bertemu dengan L pada garisan ini. 1. Setiap bucu ni boleh ambil 2 3 4 5. Maka 5 paksi simetri. Okey, jadi poligon sekata ni dia ada banyak paksi simetri lah, bergantung pada bentuk dia. Jadi nanti bila soalan akan tanya kamu, okey, gambar rajah di atas, kira berapa paksi simetri bagi gambar rajah yang diberikan. Dia bagi lah gambar rajah apa. Jadi kamu kena kira paksi simetri ni maksudnya lipatan yang sekata. Kita lipat dia bertemu, bucu bertemu bucu. Okey, kita tengok pada contoh soalan. Kita tengok lagi situasi. Tajuk ni tajuk yang simple, mudah. Kamu boleh ni. Okey. Yang ni gambar rajah dia. Dia suruh ni. Okey, kita pergi pada contoh satu. Contoh satu. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu lah. Ini kita baru masuk, kita panggil apa? Okey, kita tengok. Okey, contoh satu. Antara gambar rajah berikut, yang manakah merupakan sebuah poligon sekata atau poligon tak sekata? Pertama sini, kamu kena ingat apa itu maksud poligon. Poligon ni adalah bentuk bersegi-segi.
bersegi-segi, bentuk yang bersegi-segi. Jadi jangan keliru lah poligon ni yang kamu kata nama nama bentuk, bukan. Dia hanya keluarga besar. Di bawah poligon dia ada berpuluh-puluh bentuk di bawah poligon, daripada segi 3 sampai segi 20. Okey. Adakah poligon ini simple saja dia kata sekata atau tak sekata? Cikgu dah kata tadi, kalau sekata dia punya setiap bucu dia mesti sama. Kalau tak sekata, bucu dia tak sama. Okey, kalau dia buat tanda ni 1, 2, 3, maksudnya jarak dia tidak tidak sama, maka tak sekata. Itu dia je. Yang ni pendek, yang ni panjang sikit, yang ni lagi panjang, maka tak sekata. Maksudnya poligon tak sekata. Poligon tak sekata maksudnya sisi dia ada 3 sisi dan ketiga-tiga sisi itu tak sama. Poligon sekata dia ada 3 sisi dan ketiga-tiga sisi itu adalah sama. Contohnya segitiga piramid. Segitiga piramid ni dia sekata. Tapi segitiga sudut tegak ni dia tak sekata. Simple je. Okey, sama juga segi empat ni. Okey, dia buat tanda satu, maksudnya satu tanda ni maksudnya dia sama. Ya. Poligon sekata. Yang ni okey, dia ada 4 sisi. Sisi ni sama dengan sisi ni, sisi ni sama dengan sisi ni. Sisi ni tak sama dengan sisi ni. Tinggi tak sama dengan lebar, maka tak sekata. Okey, di sini okey, dia buat penanda 1 2 okey, 1 1 1 1 kan. Maksudnya 1 1 penanda maksudnya dia sekata, sekata ya. Yang ni tak sekata. Yang ni tak sekata. Yang ni ya. Simple kan? Okey, hari ni kamu kenal pasti key dia poligon sekata, sisi setiap sisi mesti sama panjang. Manakala poligon tak sekata, setiap sisi dia tu berbeza-beza. Mungkin dua daripada ni sama macam ni, kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah, tapi dia tak sama semua, maka tak sekata. Yang ni pun sama, kiri sama dengan kanan, atas ni sama, bawah tak sama. Jadi dia tak sekata. Kalau dalam 5 sisi, contohnya salah satu dia tak sama, maka tak sekata semua. Itu key dah. Faham? Okay, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, menentukan paksi simetri. Ini cikgu dah terangkan tadi. Apa itu paksi simetri? Paksi simetri ni adalah garis, kita panggil garis lipatan. Okey, paksi simetri ni adalah garis lipatan ataupun garis pantulan tengah. Contohnya. Okey. Kamu jangan lupa buat tau. Apa yang cikgu suruh buat ni kamu buat, kamu tengok, kamu faham. Bila dah faham, kamu try buat di buku. Okey, siapa yang dah siap, tolong snap gambar bagi cikgu lah. Cikgu ni. Okey. Okey, berikut adalah cikgu tak baca atas tu. Kita terus pada soalan. Okey, dia minta kita untuk tentukan paksi simetri bagi setiap poligon ni. Okey. Okey, bilangan sisi adalah bilangan tepi ya. Tepi. Okey, di sini ada berapa? Segitiga kita dah tahu. Anan. Letak luar. Letak luar. Okey, segitiga kita tahu ada 3. Segi 4 ada 4. Ini 1 2 3 4 5. 5. Ini 6. Ini 3, ini 4. Okey, simple saja bilangan sisi. Bilangan paksi simetri. Okey. Bila sebut bilangan paksi simetri ni, paksi simetri ni maksudnya bilangan lipatan. Lipatan sekata. Apa maksud lipatan sekata? Maksudnya bila kita lipat, hujung akan bertemu dengan hujung. Kamu bayangkan ini kertas segitiga, bila kamu lipat macam buat kapal terbang. Okey, hujung akan bertemu hujung. 1 2 3, maka 3 paksi simetri. Yang ni 1 2 kan 3, kalau kamu buat segitiga tu ha, jadi segitiga. 4 ada lagi? Tak ada, 4 paksi simetri. Yang segi 5 ok 1 lagi, ambil bucin pula 2 bucin pula
3. Sini pula 4. Sini pula 5. Kita lipat ni jadi 5. Boleh buat 5. Kita boleh lipat 5. Dan akan dia sekata. Maksudnya bertemu bucu. Yang ni pula kamu ambil. Ambil bucu yang mana nak ambil? Ha, bucu ni lipat betul-betul. Okey. Okey, mana lagi? Sat, siapa dia edit cikgu punya ni? Sat lah. Sat. Pas sat lah. Cikgu tak boleh nak conteng. Jadi jadi besar. Sat. Cuba cikgu nak. Nak delete ni. Slide ni. Sekejap. Cikgu ni sat. Okey. Yang ni juga padang dulu. Yang ni lepas kan. Yang ni baru. Okey. Tadi satu. Okey. Yang ni kita boleh ambil tengah-tengah. Satu. Kita ambil bucu dulu. Bucu bertemu bucu dulu. Dua. Tiga. Okey, bucu. Lepas tu bahagi dua pula. Empat. Lima. Enam. Okey, enam. Sama. Yang ni ada tak bilangan paksi simetri? Yang ni tak ada. Kosong. Yang ni? Ada. Satu. Dua. Ada dua paksi simetri. Jadi? Haa, cross kat ni tak boleh? Tak boleh. Berat ni pun tak boleh. Ha, jadi dia ada dua. Jadi paksi simetri adalah paksi lipatan. Paksi lipatan ni maksudnya kamu lipat gambar rajah ni dan ucu dia akan bertemu dengan bucu. Tak ada lebihan. Kalau yang ni memang tak ada. Kalau kamu lipat di sini, yang ni pendek, yang ni panjang, tak boleh. Ha, yang ni kalau kamu lipat bahagi dua macam ni, bertemu. A4 kan, kita lipat dia akan bertemu. Ha, macam A4. Okey, bila cikgu kata bahagi dua, maka kamu akan lipat tengah. Ha, jadi kecil kan. Ha, maka boleh. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, membina poligon sekata. Okey, yang ni. Okey, ini kita pakai lipatan. Okey, tengok. Okey. Untuk next kelas kita, cikgu harap kamu sediakan jangka lukis. Nanti cikgu akan tunjuk cara manual lah ini. Kita sama-sama buat, boleh? Jangka lukis. Okey. Nak membina poligon ni. Okey, kita pergi pada soalan ni. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Kita ambil contoh soalan. Okay, cikgu kat tu. Cikgu yang pendek tu.
Okey. Ini contoh soalan 4.1. Okey, tentukan sama ada start poligon berikut bukan poligon sekata atau tidak. Soalan straight rupanya. Kamu tengok pun kamu boleh tahu dia sekata atau tidak. Okey, apa key yang kita kena tahu? Yang cikgu bagi tahu sebelum ni. Poligon sekata, setiap sisi dia mesti sama panjang. Setiap sisi sama panjang. Ha, kita tengok sekali imbah. Panjang sama panjang tak? Tak sama, tak. Yang ni sama panjang tak? Tak. Tak sama. Kalau salah satu saja daripada semua garis, salah satu je tak sama, maka semua tak sama. Yang ni sama panjang tak? Ya. Yang ni? Ya. Yang ni? Yang ni sama ni, yang tapak tak sama? Tak. Yang ni? Ya. Yang ni? Ya. Yang ni? Ya. Yang ni? Okey. Tengok dia punya tanda satu-satu. Kalau biasanya, kalau dia nak merujuk gambar rajah ni, kalau nak merujuk pada garis sama panjang, dia akan buat tanda. Okey, kamu kena kenal. Kalau sesuatu segi dalam teoretik, okey, dia ada penanda ni penting. Okey. Kalau dia buat macam ni, bermaksud lebar sama dengan tinggi. Kalau dia buat macam ni. Okey. Lebar tak sama dengan tinggi. Maksudnya lebar tinggi ni sama dengan tinggi ni, atas sama dengan bawah. Jadi dalam teoretik kamu kena mahir bahawa simbol pada garis ni. Kalau dia buat satu, 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 satu ni maksudnya sama sama panjang semua. Okey, sama panjang semua. Sama juga kalau dia buat segi empat selari tu ni. Okey, biasa dia buat satu, sini satu. Maksudnya tanda dia sama garis, sama panjang. Yang ni, dia buat dua. Dia takkan buat satu. Sebab ni pasangan dia yang ni. Jadi, dalam matematik dia ada beberapa simbol yang kamu kena faham lah. Macam ni, dia buat satu-satu. Kamu tak perlu ukur lah. Jangan tak mari hukum sesuatu tak payah buang masa. Kamu tengok pada soalan ni dia satu-satu tanda penanda tu satu-satu. Maksudnya dia sama. Dia ni pun sama. Penanda dia satu-satu. Ya. Okey. Tentukan bilangan paksi simetri pada rajah berikut. Okey, dia suruh suruh. Suruh ni maksudnya apa? Gariskan. Gariskan macam ni cikgu garis aja. Gariskan rajah berikut tentukan bilangan paksi simetri. Okey, berapa persimpangan ni? Surihkan macam ni. Ni surih. Ataupun lorek. Bukan lorek. Ini gariskan. Okey, satu pasti simetri. Yang ni? Satu. Dua. Dua pasti simetri. Yang ni? Sama tak garisan kiri dan garisan kanan? Cikgu rasa macam tak sama. Garisan kiri ni, yang ni lurus, yang ni nampak tak lurus. Maka tak ada. Yang ni pun tak ada. Maka tak ada garisan simetri. Okey, faham tak? Paksi simetri ni adalah paksi garisan lipatan. Lipatan, ingat tu. Dekatkan jadual yang berikut dengan ciri-ciri poligon. Okey, poligon sekata. Okey, nama poligon. Okey, nama poligon ni kamu kena tengok. Bilangan sisi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan sisi. Yang ni 2, 4, 6, 7. Yang ni 3, 6, 8. Yang ni ini mesti 9. Bilangan bucu. Bucu ni adalah ni adalah bucu. Tempat yang tajam oh. Okey, kalau dalam kelas cikgu pesan, okey, hati-hati ada bucu meja kat situ. Kan? Bucu tu adalah tempat yang paling tajam. Ni bucu. Okey, bucu ni ada berapa? 1 2 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Ni ada 7 bucu. Yang ni ada 8 bucu. Ada 9 bucu. Bilangan paksi simetri. Biasanya dia sama dengan bilangan ni. Kalau kita belah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Biasanya bilangan paksi simetri, kalau poligon ni sekata, poligon sekata, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan dia punya ni lah. Bilangan bucu dengan bilangan sisi sama. Kira. Okey, nama bagi poligon ni. Okey, kita tengok pada buku teks. Okey, sekejap lagi kamu akan terputus eh. Sekejap lagi kamu akan terputus. Kamu login balik lah. Login balik link yang cikgu bagi. Dia bagi masa 5 minit sebelum terputus. Okey, cikgu nak sambung sikit je. Hari ni kamu faham apa itu poligon kan? Okay, dalam buku teks kita tengok.
Okey. Ini adalah nama-nama poligon lah sebenarnya. Ada tak dia bagi dalam kotak? Haa, okey ni. Okey, nama ni kamu kena... Kamu kena hafal lah kalau sebelum-sebelum ni. Nama-nama ni kamu kena hafal. Start daripada kita, kamu hanya tahu sebelum ni kita hanya tahu segitiga, segi empat je kan. Segitiga, segi empat. Lepas tu lepas dari segi empat tak tahu lah segi apa. Okey. Segi enam. Okey, segi enam mana? Enam sisi hexagon. Jadi tulis hexagon. Segi lima, kamu kena ingat ni. Okey, ni nama ni nama-nama dia. Okey, segi tiga memang kekal nama dia segi tiga. Segi empat pun kekal nama dia segi empat. Nanti kamu akan jumpa lagi segi empat ni. Segi empat selari, segi empat sama, segi empat tepat, segi empat macam-macam lah. Satu lagi dia panggil segi empat trapezium. Dia banyak. Okey, segi lima pentagon. Segi enam hexagon. Segi enam ni hexagon. Hexagon ni H eh, bukan A. Segi tujuh heptagon. Segi lapan otagon. Segi sembilan. Mana segi sembilan? Okey. Oh, dia bagi sekat lapan. Sekejap kita tengok dulu kutip. Lepas otagon. Okey, segi sembilan. Kita tengok. Dalam ni ada. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentagon ni, nama-nama ni. Pentagon, hexagon, heptagon, otagon, nonagon, dekagon. Pentagon 5, 6, 7, 8, 9. Nonagon, 10. Nonagon. Jadi, kita ambil ini tadi. Bagi tunjukkan kamu. Nama-nama ni... kena ingat eh. Kena ingat. Buka ni. Eh. Ni adalah kita cikgu letak sini. Nanti kamu rujuk lah video ni. Kamu boleh rujuk balik. Nama-nama ni. Okey. Lepas otagon, nona nonagon. Okey. Lepas nonagon, dekagon. Ini adalah nama-nama bentuk eh. Nonagon. Okey. Jadi kamu kena ingat ni, segi tiga, segi empat, pentagon, hexagon, heptagon, otagon. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung sikit lagi. Cikgu. Ya, ya. Dekat soalan 2C tu, bukan ada satu je sisi ketiga. Soalan 2C. Yang ni ke? Yang C.
C. Satu je. Ah, sat je tengok. Okey, yang ni kan. Soalan hantar. Oh ni, C. Dia sama panjang tak? Cikgu nampak dia macam tak sekata. Kalau dia sekata, sat. Dia kena tengok real buku kan. Tapi tak apa. Ha, kalau ikut pada sat. Okey, kalau ikut pada ni, kemungkinan mungkinlah ni cikgu nampak garisan ni tak sama. Nampak garisan ni ada tak sama sikit kan. Ha, kalau garisan ni sama, maksudnya kita boleh katakan dia satu je lah. Ha, kalau kita lipat situ boleh jadi satu. Betul tak? Yang ni satu, yang ni dua. Ha, yang ni kalau garisan ni, kalau anda tengok dia garisan ni lurus sama, nampak sama kiri kanan, nampak sama macam layang-layang kan. Ha, maka kita boleh katakan dia satu. Satu pak simetri. Ha, tapi kalau kita zoom tengok tiba-tiba belah ni lurus, belah ni nampak sengit sikit, nampak macam ni kan. Tapi tak apa, kita assume dia satu garisan yang lurus lah. Ha, jadi biasanya kalau macam ni soalan akan letak penanda. Dia akan letak contohnya garisan ini sama dengan garisan ini, garisan ini sama dengan garisan ini. Ha, baru kita garis satu. Faham? Sebab kita tengok gambar rajah ni dia tak ada penanda macam ni. Ni dua, dua ni. Ni satu, satu. Jadi yang ni kita tahu lah garisan atas sama dengan garisan bawah, kiri sama kanan kan. Tapi yang ni dia tak letak penanda. Jadi kita assume sama ada dia tak sama, tak sama panjang kiri kanan ataupun sama lah. Kalau tengok macam tu secara kasar tu sama. Jadi kita assume sama lah. Jadi macam Khalil kata, okay ada satu, boleh tak satu. Okay, jadi di sini apa yang aku nak sebut tadi, bermula daripada segi 3 sampai segi 10 kan, maka ini adalah, okay, ini adalah apa, poligon ni adalah, inilah anak-anak poligon. Okey, tajuk kita pada hari ni adalah poligon. Poligon. Dalam poligon tak semestinya ada segi 3 dan segi 4 saja. Dia ada segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 10. Ha, jadi hari ni kamu fahamlah apa itu poligon kan? Poligon adalah bentuk yang bersegi, segi bermula daripada segi 3, dia tak ada segi 2, tak ada segi 4, segi 5 sampai segi 10. Nanti kamu naik di form 3, dia ada lagi tajuk poligon ni. Dia kamu mula belajar segi 11 sampai segi 20. Ha, nanti kita sambung lagi segi 11 sampai segi 20. Untuk kamu mahir dulu. Kadang-kadang soalan objektif kamu, soalan objektif dia simple je, dia bagi bentuk macam ni. Okey, apakah nama bagi poligon tersebut? Kamu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ni apa dia? Jadi kamu kena ingat, kamu kena hafal bentuk-bentuk ini. Lepas segi 4 apa? Poligon, pentagon. Pentagon. Kalau cikgu ingat, pentagon ni adalah Amerika punya bangunan ketenteraan dia. Bentuk dia pentagon. Kalau kamu ingat dulu, sewaktu apa, PWTC kena serang dulu. Okey, yang kapal terbang langgar bangunan tu, antara bangunan yang kena langgar adalah pentagon. Pentagon Amerika yang kena langgar tu. Jadi cikgu ingat yang tu lah, pentagon. Lepas pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. Kalau pelajar puteri sebelum ni, dia buat bentuk ayat lah. Macam mana kamu nak ingat apa, warna-warna pelangi kan? Warna-warna pelangi. Contohnya mak jini kala hilang ini ia uzur. Jadi M merah, jingga kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Jadi banyak. Jadi ingat. Kita sambung terus. Okey, bagus Khalif, bagus. Okey, sudut pedalaman dan peluaran poligon. Okey, sudut pedalaman dan peluaran poligon. Okey, di tingkatan 1 kita dah belajar apa sudut dan garis, betul tak? Sekejap, cikgu tengok.
Kita tahu apa kamu belajar? Enggak, cikgu nak tengok isi kandungan. Okey, ha betul. Di tingkatan 1 kita dah belajar tentang sudut dan garis. Sudut dan garis. Poligon asas, kamu dah belajar dah poligon asas? Ha. Kita dah belajar dah poligon asas. Ini sekarang kita tengok apa? Ini tingkatan 1 kan? Okey, kamu dah belajar dah tajuk poligon asas. Okey. Sifat segitiga, sudut kedalaman segitiga dan segi empat. Kita dah belajar dah poligon asas dulu. Okey, cikgu sambung sikit lah. Okey, bab yang ke-9. Tingkatan 1. Kita belajar segitiga dan segi empat, betul tak? Okey, kita tengok. Okey, ini sambungan daripada tingkatan 1 lah. Okey. Sana. Okey, di tingkatan 1 kamu belajar. Okey, kamu dah belajar dah tajuk poligon ni tingkatan 1. Okey. Cuma di tingkatan 1 kamu hanya belajar dua bentuk saja poligon asas yang kamu belajar. Satu segi, segitiga. Okey, segitiga ni cikgu dah terangkan dulu konsep. Konsep segitiga. Okey, segitiga dia ada berapa bentuk? Segitiga dia ada, secara umumnya dia ada tiga. Satu, segitiga bersudut tegak. Segitiga sudut tegak. Yang kedua, segitiga sama kaki, di mana kaki kiri dengan kaki kanan dia adalah sama. Dan yang ketiga, ni segitiga sama kaki. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi biasa dia akan buat penanda tiga ni. Ni kita panggil poligon sekatar lah, segitiga sama sisi ni. Okey, segitiga sebelum kita masuk segi empat kan, kita imbas kembali apa yang kita belajar di form 1 dulu. Form 1. Okey, sudut pedalaman bagi sesebuah segitiga. Sudut pedalaman ni apa? Sudut di dalam. Okey, kalau ingat dulu cikgu dah terangkan dah secara detail. Sudut pedalaman bagi sebuah segitiga A, B, C. Okey, 1, 2, 3 ni. Okey, setiap ni ada 3. Okey, sudut pedalaman. Okey, segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Pelak tu dah tentuk lah sekali. Abi tak on pun. Okey, Hana pergi duduk belakang tu. Okey, 180 darjah kan. Okey, kita dah belajar di tingkatan 1 dulu bahawa sudut pedalaman bagi sebuah segitiga adalah 180 darjah. Manakala untuk segi 4, segi 4 berapa darjah? Okey, kalau konsep bagi segi 4 nombor 2, kalau segi 4 ni dia ada banyak-banyak jenis. Pertama, segi 4 tepat, lebar tinggi. Segi 4 apalah nama ni. Okey, yang ni sama dengan ini, yang ni sama ni. Okey, rhombus, disengit. Apa lagi? Segi 4 selari. Ni yang kita belajar di tingkatan 1. Segi 4 trapezium. Okey. Okey, bagi segi 4 dia ada berapa bucu? Dia ada 4 bucu. Segi 4 dia ada 4 bucu. Okey. Apakah sudut dalaman bagi segi 4 ni? Walaupun dia bentuk macam mana pun tapi dia 4 bucu, maka dia dalam kategori segi 4. Okey, sudut pedalaman bagi segi 4. Segi 4 adalah sama dengan 360 darjah. Sudut pedalaman dia. Okey,
Dalam dia ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Dan setiap ni ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Maka sudut pedalaman bagi sebuah segi empat adalah 360 darjah. Manakala sudut pedalaman bagi segi tiga adalah 180 darjah. Yang ni yang kita belajar di tingkatan satu. Ha, ingat di tingkatan satu dulu. Dan dalam sifat sudut dan garis yang kita dah belajar sebelum ni, okey, kalau sudut tegak sama dengan 90 darjah. Kalau ni antara konsep yang kamu kena ingat lagi sebelum ni, sebelum kita belajar tadi ni. Okey, kalau sudut pada garis lurus sama dengan 180 darjah. Apa lagi? Okey, kalau sudut dalam segitiga 180, kalau sudut dalam segi empat 360. Ibu. Tak angkat. Okey, jadi kita pergi pada soalan Soalan contoh. Nah, sebab tu cikgu selalu ingatkan. Okey. Cikgu cuba saya upaya supaya silibus di tingkatan 2 ni kena habis sebelum kamu naik tingkatan 3. Kalau kamu naik tingkatan 3 tanpa habis silibus tingkatan 2, tahun depan contohnya kamu pergi ke sekolah mana-mana, tiba-tiba tingkatan 2 tak habis silibus, kamu akan stres lah. Di tingkatan 3 cikgu tak akan layan lah. Kenapa kamu tak habis silibus tingkatan 2 dulu? Kamu kena hadap lah. Kamu kena usaha lebih sikit daripada orang lain, tidak stres. Jadi sebab tu kita nak walaupun cuti macam ni, cuba juga untuk kita belajar dan habiskan silibus sebelum naik tingkatan 3. Mana yang naik tingkatan 4 bermasalah matematik, cikgu tengok sebab dia tingkatan 3 dia tak habis belajar. Jadi sebab tu silibus matematik ni dia saling kait mengait. Dia saling berkait. Kalau kamu tengok ni di tingkatan 1 poligon asah. Kamu dah belajar dah segi 3, segi 4. Okey, untuk naik tingkatan 2 kamu belajar bukan segi 3, segi 4 saja, segi 5, segi 6, segi 7, 8, 9, 10. Ini untuk tingkatan 2. Naik tingkatan 3 segi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau tingkatan 1 poligon asah dulu, kalau kamu tak ingat, maka naik tingkatan 2 naik tajuk poligon juga. Jadi bermasalah. Jadi tajuk poligon ni dia kait dengan sudut dengan garis. Dia saling kait mengait. Jadi kita ni lah. Okey, tengok pada contoh ni. Okey, sudut pedalaman dan sudut keluaran poligon. Sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan. Okey, sudut pedalaman ni sudut dalam lah. Manakala sudut luar adalah belah bahagian luar. Okey, hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga berapa? 180. Sudut pedalaman, hasil tambah bagi sudut pedalaman bagi segi 4 360. Kamu dah ingat dah yang ini sebelum ni. Kita pergi dulu. Okey, kita tengok ini ya. Ni. Okey, cikgu ambil dulu nama ni sebelum kita pergi kepada pengiraan sudut pedalaman. Sana. Cikgu letak kat sini lagi. Nama-nama bagi letak satu lagi. Kamu tengok siap-siap nama bagi bentuk. Okey, ni nama bentuk. Dia ada bagi siap dah kat kamu, jadi mudah kita nak ingat. Okey, yang ni 1 2. Okey, cikgu letak setempat. Saat ni, lepas ni kamu boleh rujuk lah. Okey, sebelum kita pergi terus, kita kenal dulu lah nama-nama bentuk ni. Okey, segi yang ni segi 3 sampai segi 10 kan. Sebelah apa? Sebelah tak ada yang ni. 12 terus. Dia bagi 12 terus. Segi 12 dodekagon.
Segi 13, 3 ni 3. 3 dekagon. Segi 4 tetradekagon. Segi 15 petadekagon. Segi 16 heksadekagon. Segi 17 heptadekagon. 18 otadekagon. 19 eniodekagon. Segi 20 ikosagon. Ha, nama ni macam Jepun nama ni. Ha, nama Jepun ni. Jadi inilah antara nama-nama bentuk. Kita dah ingat dalam dunia ni ada segi 3, segi 4 lah. Lepas tu segi 5 nama dia, segi 6. Segi 5 tu dia dah ada nama. Dia ada nama sebenarnya. Jadi inilah nama-nama yang agak stres nak apai. Nak apai ni, buih ni mulut ni nak apai. Okey, jadi sampai 20 lah. Ikosagon. Ingat sagu apa tadi ya. Okey. Okey, bagaimana kita nak mengira sudut pedalaman bagi sesebuah poligon? Sudut pedalaman eh. Kita tengok. Sebelum ni okey, kita ambil okey. Kita ambil bentuk. Bentuklah, cikgu ambil bentuk sat. Kita nak tahu bentuk segitiga, cikgu nak cari. Okey, bagaimana kita nak cari sudut pedalaman? Cikgu ambil ini lah, mudah. Sat, ada lagi bentuk. Okey. Kita mengira menggunakan cikgu ambil ini sat. Tadi dah ada kan dalam buku dalam tu. Cikgu nak konsep dia. Kita ambil. Okey, cikgu ambil contoh gambar rajah ni tu. Bagaimana kita nak cari kontrusi? Sebelum kita jawab soalan tu, kita guna soalan yang sama. Okey, bagaimana kita nak cari sudut pedalaman jumlah sudut pedalaman bagi sesebuah poligon? Poligon. Okey, bagi sesebuah poligon. Langkah pertama, kita bina segitiga di dalam dia. Segitiga, bina segitiga di dalam sesebuah poligon. Biasanya poligon ni dia bentuk bersegi-segi kan. Poligon ni dia bentuk bersegi-segi. Jadi kita boleh cantumkan dia menjadi segitiga. Okey, kalau ini dah segitiga. Kalau satu segitiga, okey, satu segitiga sudut pedalamannya sama dengan 180 darjah. Satu segitiga sama dengan 180 darjah. Kita dah belajar di tingkatan 1. Okey, kalau ni segitiga, dia ada pucuk 1 2 3. Maka sudut pedalaman dia ada 180 darjah. Okey, kalau segi 4, dia ada berapa pucuk? 4 pucuk. Kita bahagi, kita tukarkan jadi segitiga. Ada berapa segitiga di dalam? Okey, ada segitiga pertama, segitiga kedua. Jadi sini ada 180 dan ini 180. Maka sudut pedalaman dia adalah 360. Okey, kita dah belajar segi 4 ada 360 kan? Betul. Okey, yang ni kita bahagikan dia kepada, jadikan dia segitiga. Ada berapa segitiga dalam ni? Satu. Okey. Dua. Okey, nampak? Yang ni segi 4 bahagi 2. Jadi ada berapa segitiga dalam ni? 1 2 3 4. Maksudnya 180, satu segitiga ni 180 darjah darab dengan 4 sama dengan berapa? Ni kita nak cari sudut pedalaman lah. Cara nak cari sudut pedalaman.
Apa maksud sudut dalam? Sudut di bahagian dalam. Bukan sudut bahagian luar, sudut dalam. Kita nak cari 180 darab 4 bawah. Yang ni kaedah, dia ada formula dia. Tapi ikut ada soalan tadi, dia nak suruh bina segitiga di dalam. Ada berapa segitiga di dalam? 180 bahagi 4 berapa? 180 darab 4. Okey, 180 darab 4 720. Okey, kita dapat sudut dalaman bagi poligon ini adalah 720 darjah. Okey, yang ni berapa? Ha, yang ni kita dah tahu dah segi 4. Kita buat satu 360. Yang ni okey. Kita bagi satu. Okey, nak cross ni boleh cross ni. Syarat dia jadi segitiga. Okey, jadi 180 darab dengan 1 2 3 darab 3 berapa? 180 darab 3. Kita kena buka kalkulator dulu. Payah buka kalkulator telefon lah. Okey, berapa? 180, 270 tak? Okey, guna kalkulator masing-masing. Okey, 180 darab 3 sama dengan 540. Oh, 540. 540. Okay, sebelum kita pergi saat ni lah, 540 darjah. Yang ni berapa segitiga sini? Okey, kamu tarik ya. Yang ni tarik main sini. Satu, sini satu, sini satu. Ha, dia sama yang ni kat lah. 140, 1, 2, 3, 4. 180 darab 4 sama dengan 720 darjah sudut dalaman. Maksudnya yang ni tambah yang ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, semua 720 darjah. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Ini kaedah, ni kaedah kita panggil kaedah kita bahagi tiga kan. Okey, kalau tengok ada soalan ni. Okey. Okey, ha ni. Segitiga, segi empat, segi lima. Okey, macam ni. Dalam ni pentagon ada berapa segitiga? Kamu kena lukis dulu. Pentagon ada berapa segitiga? Heptagon ada berapa segitiga? Heptagon, nonagon. Okey, kita cikgu print dulu. Print sekali. Okey. Okey, kita ada masa berapa minit lagi? Sebab saat lagi cikgu dah kelas dengan tingkatan 3. Okey, cikgu ambil lah. Okey, kita nak tahu berapa dia punya segitiga, kita ambil siap-siap dalam ni. Dekagon, dekagon. Kita ambil yang ambil yang ni. Sebagai rujukan kita kan. Sebab kita baru belajar tentang tajuk. Tajuk ni jadi kita tak kenal lagi. Cikgu tak kenal, tak ingat lagi cikgu bentuk ni cikgu macam mana. Tak apa, cikgu letak ni gambar rajah ni untuk membantu kita dalam menjawab. Okey. Kalau tengok sini segitiga dia dah sambung dah. Okey, segitiga kalau segi 4 dia bahagi 2. Jadi ada 2 segitiga di dalam. Kalau pentagon dia bahagi macam ni. Okey, dia ada 3 segitiga. Kalau heksagon ada 4 segitiga. Jadi tak kisahlah kamu nak bahagi macam mana. Okey, kalau kamu nak kata cikgu tak mau garis macam ni, cikgu nak garis macam ni. Boleh tak? Kamu garis macam ni. 1 2 3. Maka sini 1 2 3 4. Ha, jadi macam mana kamu nak garis pun tak kisah lah. Jadi yang penting dalam tu terhasil. Okey, segitiga ada berapa? Segitiga.
Okey, ada berapa sisi? Ada 1, 2, 3 sisi. Maka ada 3 sisi. Okey, bilangan segitiga dalam dia. Bilangan segitiga dia dah segitiga. Jangan pula kamu pergi bahagi lagi 3. Bahagi lagi jadi segitiga-segitiga tak? Salah. Kita syarat dia bagi jadi ada segitiga. Okey, ada 1 segitiga. Okey. Kutip balik. Padam balik. Okey. Kalau segi empat, walaupun dia dikatakan satu dulu, kita dah hafal lah. Segi empat 360 darjah kan, tapi kita bagi ni 180, 180. 180 tambah 180 dia akan jadi, ya Allah, kucing cikgu naik tengah meja. Sabar. Bawa lepas minum kan? Tak hilang kan? Okay, padang ni. Okay, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Sekejap. Okay. Segi dua, segi, okey, pentagon ni kamu hasilkan dia jadi segi tiga. Ada berapa pentagon? Dia ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu atau 5 sisi. Jadi tulis 5. Biasanya ikut turutan lah. Ni 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kalau 4 ada 2. Okey, kalau 5 pentagon ada berapa? 3. Biasanya, okey, biasanya, ni tip lah. Kalau biasanya soalan susun ikut apa, susunan lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biasanya bilangan sisi pun sama, ikut turutan. Dan bilangan segitiga pun bukan sama juga. Okey, dari segi konsep 1, 2, 3, 4 kan, 4 segitiga, ada 4 segitiga. Dan heptagon pun bila kita susun sebenarnya dia ada 5. Ada 6, ada 7, ada 8. Okey, kita kena ingat 1 segitiga sama dengan 180 darjah. Kalau 2 segitiga 180 darjah, sini pun 180 darjah. Maka 180 darab 2 dapat 360. Kalau 130 ni 180, 180, 180. Okey, jadi 3 darab 180 dapat berapa? Ini pun sama. 4 darab 180 dapat berapa? Yang ni 5 darab 180 dapat berapa? 6 darab 180 dapat berapa? 7 darab 180 dapat berapa? 8 darab 180. Okey, cikgu pun dah kalut lah. Anak cikgu dah mengamuk lah. Okey, jadi apa yang kamu kena faham di sini? Bahawa 1 segitiga bersamaan dengan 180. Jadi sabarlah, tak ada bawah tangan. Ish, ya Allah. Okey, sebelum ke hadis, aku dah buat dah satu botol. Ini pun tak cukup. Okey, okey, jadi soalan ni menjawab lah. Boleh lah. Jadi kamu tengok, sebenarnya dia simple je. Dia simple je. Okey, kita tengok pada sebelum kita nak habis, kita akan sambung lagi. Okey. Okey, hentukan nilai x. Okey, yang ni sambung. Okey, contoh 3 kita akan sambung pada next class. Okey. Okey, untuk contoh ruang kan. Nyatakan bilangan segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon berikut. Poligon sisi 13. Berapa bilangan segitiga yang terbentuk? Okey, jadi nak mudah kan, kamu sambung di sini lah. Dia nak 13 dengan 18 kan. Okey, sambung pada slide ni. 13 dengan 18. Ya, ya adik, sabar. Sabar, sabar. Okey, jika letak. Okey, 13 dengan 18 kan. Okey, letak sini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 11, 8, 9, 10. Okey, 13, 11, 14, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, jadi dia nak 13 kan. 13 ada 11 segitiga, 18 ada
16 segitiga. Jadi kamu sambung soalan ni terus menjawab soalan contoh yang ke yang kedua belah tadi. Contoh yang kedua tadi. Boleh? Okey, jadi kamu sambung tadi. Okey. Ha, jadi 11 dengan 16. Dapat? Jadi sambung. Sabarlah ya Allah budak ni. Dia jadi kebuluran macam tu. Ha, okey. Okey, setakat untuk hari ni kita sabar. Okey. Okey, untuk hari ni kita sampai muka surat 63 dan cikgu harap kamu cubalah buat soalan muka surat 61. Cuba buat soalan muka surat 61. Okey, nanti next class cikgu akan tunjuk macam mana menggunakan jangka lukis untuk membina poligon sekata. Okey, cuba buat muka surat 58. Yang ni paksi simetri. Paksi simetri tadi kamu bahagi-bahagi ada berapa paksi simetri. Jadi okey. Dua soalan saja kamu buat, nah. Okey. Soalan muka surat 58 dan soalan muka surat 61. Okey, dua soalan saja. Sebelum kita masuk next class, kita akan sambung muka surat 64 dah. Kita akan mula mengira sudut nilai-nilai x, y apa semua dalam ni. Okey, kita akan mula muka surat 64 untuk next class. Dan cikgu harap tak ada yang tertinggal untuk next class. Join lah abang dan kawan-kawan yang mana yang tak berkesempatan, tak mampu untuk live dengan cikgu, kamu boleh buka video link yang cikgu share lah. Nah, kelas cikgu takat ni saja. Alhamdulillah kamu dah faham apa itu poligon, bagaimana nak menentukan nilai sudut pedalaman poligon dan apa itu nama-nama poligon. Okey, kamu dah faham lah hari ni. Kita dah buat. Okey. Mencari, kamu dah faham macam mana nak cari paksi simetri bagi poligon dan seterusnya. Okey, ada soalan tak? Okey, ada soalan? Hari ni ramai. Zuhrafu, Ahmad Mani, Amirul, Iman, Ahmad Aizad, Abdullah Khalis. Okey, tahniah kepada antum semua kerana dapat join kelas cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada next sesi, pada kelas yang akan datang lah, pada minggu depan. Boleh? Okey, takat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.